sore, Mami. Selamat sore. Senang sekali Bibi bisa ketemu dengan Suwarti Indonesia. Yeah. Welcome home to Suwarti. Ini Suwarti, ini kita punya rumah semesta ya. Everybody welcome here. Iya. Yeah. Senang sekali. Sekarang sudah memakai aksesoris-aksesoris karya Mami Suwarti. She looks so pretty. You look so pretty. Nah, you Suwarti. Ya, terima kasih sudah memakainya. Iya. Terus bisa ceritain kisah sejarah awal dari terciptanya aksesoris-aksesoris ini. Long time ago, 1979. Iya. Saya belum mengenal itu, belum mengenal perak apa itu. Jadi karena saya seorang penari, jadi keluar mengenalkan diri, mengenalkan Indonesia lewat tari gitu dulu. Jadi menggabungkan tarian dengan aksesoris. Betul. Terus inspirasinya dari mana itu? Dari jiwa tarinya, Bu. Jiwa tarinya. Iya, jiwa tari, jadi jiwa seni itu cukup untuk mau nyanyi. Terus dari situ baru menciptakan aksesoris-aksesoris yang akan disukai oleh bule-bule di New York, betul, luar negeri. Betul. Nah, itu seperti itu. Karena pasar yang besar begitu saya tidak berani, takut. Dan saya hanya mengambil sekarang toko-toko juri di Amerika, mereka suruh Suwarti, why don't you go to trade show gitu. Perlihatkan juri-juri yang indah kamu itu di sana biar mereka semua yang punya toko go trade show, dia bilang. Itu mulai 1992. Oh, udah. Kalau sekarang udah 3 tahun ya. Ya, itu di sana bertemu orang-orang besar-besar. Jadi waktu itu saya supply all the jewelry store di United States. Dan itu tetap ke trade show, ke pamer-pameran, di mana-mana pamer aku ikut karena mau memperkenalkan jewelry artwork from Bali. Nah, di situ kita dilihat. Yeah. Ini jewelry Bali ini dia mengandung edukasi. Oh, nah, itu yang bisa mengalahkan yang lain. Terus tadi Mami cerita pergi ke New York, terus bawa aksesoris dan itu laku dalam hitungan 3 menit kan? Betul. Harus laku berapa dan Mami bisa melakukan. Setelah anu nih Bibi, setelah saya selesai melayani toko-toko seluruh nationwide Amerika itu, jadi semua orang tahu. Oh, jadi pada saat itu si home shopping network namanya QVC itu dia perusahaan television yang hanya menjual. Terus orang-orang yang menonton menelpon untuk membeli. Ya, amazing. Jadi setelah dikenal apa sih desain Suwarti berecokasi, nah itu berbobot. Suwarti desain dia berbobot, bermakna, beredukasi tinggi. Nah, itu menjadi kemenangannya dia. So mereka selalu bertanya, Suwarti, saya akan ke tempat orang kau ke mayat. Ya, ada orang meninggal, Suwarti. Kalau saya batu apa yang saya pakai, Suwarti? Ya, tanya cocok. Sampai begitu. Jadi dalam setiap kegiatan mereka akan diskusi sama Mami untuk gue harus pakai apa gitu. Mereka menunggu kapan sih Suwarti akan naik panggung dia gitu. Dia dicatat karena itu schedule setiap 2.5 bulan saya ke sana keliling dunia untuk jualan itu ya, mempromosikan negara, ya. To sell sebenarnya ya. Dan ya, itu hampir di semua negara yang Mami ya datengin sold out seperti itu. Sold out. Karena you know produk Suwarti di luar itu limited edition, every one of the pieces, every piece sudah tidak cukup ya, karena manusianya banyak mau gitu. Jadi mereka nunggu never ending mereka mau kita ke sana 2 bulan, hampir 3 bulan ke sana keliling seperti itu. Jadi mereka menunggu sampai sekarang, dia masih menunggu. Terus Suwarti Indonesia itu sebenarnya apa aja? Why, Ibu Vivi? Saya akan mengambil Nusantara. Yeah. All the motif of Indonesia, I like to
perlihatkan ya, itu launch worldwide. Itu karena banyak Indonesia yang kaya. Terima kasih banyak, Mami. Terima kasih untuk sambutannya. Terus senang banget bisa berbincang-bincang dengan Mami tentang segala sesuatu. Saya sebagai orang Indonesia bangga bisa ketemu wawancara dengan Suharti, maestro seniman Indonesia yang sudah mendunia. Puluhan tahun loh di dunia, di Amerika, Eropa, mana lagi, Mam? All worldwide. Jepang, Itali, Germany. Plus China terakhir, Beijing. Beijing, ya. Yeah. Dan itu semuanya membawa seni, karya seni yang diciptakan. Dan itu semuanya mendunia. So, siapa yang enggak tahu dengan Ibu Suharti? Suharti Indonesia.